Assalamualaikum. Welcome back to my channel bersama Bang Fu Taiwan. Hari ini saya mau masak merebus ya, merebus daun kates atau daun pepaya. Ini simple banget dan tetap hijau. Masaknya ini simple ya, cepat banget, cuma 5 menit sampai 7 menitan ya. Kalau pengen empuk ya, yuk ikutin bagaimana caranya. Ikutin Wang Fu. Stay tune. Nah, ini saya kasih daun jambu pici ya, Bun. Fungsinya untuk menghilangkan pahit, dan saya kasih garam agar tetap hijau, dan saya kasih sedikit baking soda biar cepat empuk ya. Dan ini saya masak cuman 5 menit. Cepat banget ya, jadi menghemat gas. Nah, daun pepayanya sudah matang ya, Bun, dan ini siap dibuat kulupan, lalapan atau pecel atau urap, dan bisa dibikin bakwan ya. Nanti saya mau bikin bakwannya ya, Bun. Enak banget bikin bakwannya. Kalau pengen pahitnya hilang sama sekali pakai tanah ya, Bun. Tapi di sini cari tanah tuh takut kotor ya tanahnya. Kalau di dekat perkampungan gitu kan sawah ya, jadi bisa ngambil dari sawah. Nah, ini sebagian saya freezer, bisa bertahan 1 sampai 2 bulan ya. Tergantung pemakaiannya. Dan ini kemarin saya nangka ya, sayur nangka belum saya masak sebagian. Nah, lihat kulkas saya apa aja isinya. Ini yang khusus freezer ya, jadi penuh dengan barang-barang. Ini ada kencur, ada bumbu kuning yang sudah saya masak. Jadi saya udah bagi-bagi, sekali saya ngambil masak saya ambil gitu ya, jadi nggak repot. Nah, ini ada dumpling dan ada ayam, kemarin baru beli ya dari pasar, saya langsung cupurin ke kulkas, ke freezer. Dan ini cabai, ini cabai udah 3 bulan ya, Bun. Dan ini ada kacang-kacangan. Nah, inilah isi kulkas freezer Wang Fu ya, berantakan. Oke, thank you for watching. Terima kasih yang sudah menonton video Wang Fu dari awal sampai akhir, dan jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa di pencet tombol loncengnya agar Wang Fu mengupload video yang baru Anda yang pertama menontonnya. Terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum.